Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, istiqomah itu penting. Rutinitas itu penting, tapi syarat rutinitas yang baik, yang manfaat. Manfaat itu apa? Yang ada nilai positif itu manfaat. Kalau kita punya sesuatu yang enggak istiqomah, ibarat minum jamu atau obat, diminum sekali enggak akan reaksi, dua kali enggak reaksi. Tapi kalau istiqomah, insya Allah lama-lama akan menjadi obat. Sama dengan minum jamu. Aku minum jamu ini kok enggak bisa langsung. Enggak bisa. Jadi teman-teman, ayo membiasakan sesuatu yang positif. Membiasakan suatu istiqomah yang bernilai manfaat. Buat itu menjadi obat. Minum jamu kalau sekali, enggak ada reaksinya. Tapi kalau kita lakukan bertahun-tahun, membentuk animun yang kuat, bentuk animun kekebalan iman buat kita semua. Salam sejahtera dan selawat.